pengguna Samsung? Pada video kali ini, kami akan membagikan panduan tentang cara menonaktifkan kunci tata letak layar depan pada perangkat Galaxy A32 Anda. Dengan metode ini memungkinkan Anda untuk dapat menonaktifkan kunci tata letak layar depan. Langkah pertama, masuk ke dalam pengaturan. Langkah selanjutnya, pilih layar depan. Langkah terakhir, untuk menonaktifkan, pilih kunci tata letak layar depan. Thank you.